Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sarolangun melakukan uji ketangkasan waktu maupun keselamatan dalam bekerja. Di saat melakukan pemadaman api, masing-masing wilayah tim dan regu damkar diuji dalam kecepatan dan ketangkasan kesiapan siaga damkar. Uji ketangkasan sendiri dilakukan di halaman Dinas Damkar Sarolangun yang diikuti oleh seluruh tim dari perwakilan kecamatan. Setelah diuji ketangkasan dan kecepatan, petugas damkar diberi penghargaan oleh Kadis Damkar berupa piaga. Sebagai motivasi dalam bersemangat dan sungguh-sungguh menjalankan tugas sebagai regu penyelamat serta pemadam kebakaran yang berada di Kabupaten Sarolangun. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi Terkini melaporkan.